diketahui sebuah ukuran sudut, kita diminta untuk menentukan hasilnya. Oke, sebelumnya yaitu untuk 1 derajat sama dengan 60 kutip 1 dan 1 kutip 1 sama dengan 60 kutip 2. Oke, kita jumlahkan. Ada 47, ada 29, dan ada 4. Dikurang dengan 22, ada 50, ada 23. Oke, di sini sebelumnya kita kurangkan yang paling akhir terlebih dahulu. Karena di sini 23, sedangkan di sini 4, kita ambil 1 di sini. Maka di sini jadinya 28. Di sini 60 ditambah 4, yaitu 64 dikurang 23. Maka jadinya yaitu 64 dikurang 23, yaitu 41. Selanjutnya, yang kedua yaitu di sini 28 dan di sini 50. Karena lebih besar di sini, maka kita ambil lagi 1 di sini, maka sisa di sini 6. Oke, di sini 60 ditambah 28, yaitu 88 dikurang 50, hasilnya yaitu 38. Dan terakhir yaitu 46 kurang dengan 22. 46 kurang 22 yaitu 24. Hasilnya 24, 38, dan 41.